Ah, mana anu kau mana? Sadar. Sadar mana sadar? Udah kayak gini enggak kelihatan dia. Sadar, ini sadar kan ya, Pak? Sadar, Pak. Sadar lagi kan? Tahu dia, ha? Awak tak tahu sama kira. Dia belajar lah dia. Acam ke tinone tu kan dia dia yang ada dua pakai pusat tinggi nanti dia tahu kan ini kok banyak di komplek kok bisa gini kan jadi tetap jemaah iyalah itu separuh-separuh gitu cewek separuh cowok separuh tadi dia ada anak tapi ada anak lawan mati kan ada anak tu yang ditolong. Iya. Viral beredar di media sosial, ada pria bercadar sholat di saf perempuan. Penyamaran pria tersebut terbongkar usai sholat, lantaran jemaah curiga suaranya beda. Lalu pria ini pun diminta buka cadarnya. Kejadian ini terjadi di Jambi. Video viral itu diunggah oleh sejumlah akun media sosial, salah satunya Instagram @nurobi, official pada Minggu 10 September 2021. Dalam video itu diperlihatkan seorang pria yang tertangkap basah oleh jemaah lain tengah menyamar sebagai wanita. Pria tersebut terlihat mengenakan gamis hitam, jilbab warna biru tua dan juga kacamata. Dari keterangan yang ditulis oleh pengunggah, insiden itu terjadi di salah satu masjid di Jambi. Kapolsek Telanaipura Jambi AKP Yumika Putra membenarkan jika peristiwa itu terjadi di wilayahnya. Tepatnya, di Masjid Ar-Raudah Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi. Pada Rabu 6 Oktober 2021 sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi usai mendapatkan laporan warga. Diketahui, pria menyamar pakai cadar itu bernama W, warga Jambi Selatan. Ia sengaja masuk ke saf sholat jamaah perempuan saat sholat maghrib di masjid tersebut. Usai sholat, W juga sempat berjabat tangan dengan jemaah perempuan lain. Aksi W terbongkar gara-gara seorang jamaah wanita curiga dengan suara W yang mirip laki-laki ketika diajak bicara. Setelah dibuka, jemaah perempuan pun kaget dan berteriak. Mendengar teriakan itu, jemaah pria langsung menghampiri pelaku dan membawanya ke polsek. Dari hasil pemeriksaan ternyata W adalah mantan pecandu narkoba dan saat ini diduga alami gangguan jiwa. W kemudian dibawa pihak keluarga ke rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi. Ah, mana anu kau mana? Sadar. Sadar mana sadar? Udah kayak gini enggak kelihatan dia. Sadar. Sadar kan ya, Pak? Sadar, Pak. Sadar lagi kan? Tahu dia, ha? Awak tak tahu sama kira. Dia belajar lah dia. Acam ke tinone tu kan dia dia yang ada dua tu pakai dua pusat tinggi nanti dia tahu kan ini kok banyak di komplek kok bisa gini kan. Iyalah itu separuh-separuh gitu cewek separuh cowok separuh tadi. Dia ada anak. Tapi ada anak. Lawan mati. Kan ada anak tu yang ditolong. Iya.